dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan Allah lah yang lebih kuasa, yang berkuasa mentakdirkan banyak mana rezeki dia beri kepada setiap hambanya. Dan Allah suruh apabila kita boleh rezeki dah, suruh kita bahagi, beri, bersedekah, nah, buat kebajikan, terutamanya kepada orang yang berhampiran dengan kita, seperti waris-waris kita, kaum kerabat, adik-beradik, nah, orang-orang miskin, orang duduk di dalam perjalanan ni. Semua yang dibuat saat ni adalah kerana Allah, bukan buat kerana kenamae ataupun nak we orang puji dan sebagainya. Itulah orang-orang yang berjaya di dalam kehidupan dia. Apabila dia boleh rezeki, dia tak bakhil, tak kedekut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Ayat 37 sampai 39 surah Ar-Rum. Ayat-ayat ni hubungnya dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan Allah lah yang lebih kuasa, yang berkuasa mentakdirkan banyak mana rezeki dia beri kepada setiap hambanya. Dan Allah suruh apabila kita boleh rezeki dah, suruh kita bahagi, beri, bersedekah, nah, buat kebajikan, terutamanya kepada orang yang berhampiran dengan kita, seperti waris-waris kita, kaum kerabat, adik-beradik, nah, orang-orang miskin, orang duduk di dalam perjalanan ni. Semua yang dibuat saat ni adalah kerana Allah, bukan buat kerana kenamae ataupun nak we orang puji dan sebagainya. Itulah orang-orang yang berjaya di dalam kehidupan dia. Apabila dia boleh rezeki, dia tak bakhil, tak kedekut, dan tidak ia duduk sipai siapa ke, mati harta dia boleh kepada orang lain, sedangkan dia sendiri letih, penat, lelah, kerja suku semai pagi-pagi siapa malam, tapi tak ada boleh pahala kepada diri sendiri, dan tidak boleh kebajikan pahala berterusan. Walaupun dia mati dah pun, jadi letih saja masa hidup dia, sebab tak ada buat kebajikan, tak ada buat kebaikan. Apa sahaja yang kamu buat di atas muka dunia ni, terutamanya ha harta benda, tu hasbuk ha riba. Riba di sini artinya benda hak lebih daripada duit hak asal. Manusia, baliknya sama-sama manusia ni, ya nak apa, ya nak lebih. Maknanya, kalau orang ku duit, orang pinjam duit, orang gapo-gapo dengan duit dia, dia nak lebih daripada tu. Kalau 10, dia nak 11. Dia nak 12. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah sentiasa bagi kepada manusia kalau banding dengan rabub, riba, rabub, dogbia, hak pasang harer. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang hak buat kebajikan menambungnya duit, ngenton dengan duit hak boleh kepada dia tu, iaitu dalam bentuk pahala dan dalam bentuk pasang boleh tolong menolong di kalangan manusia ramai-ramai supaya orang pun boleh guna duit dia dan dia pun boleh pahala melalui gapo hak dia muamalah duit dia. Terutama sekali orang keluar zakat. Ini galaknya ayat 39 ni lah yang ahli setasat ambil ayat ni sebagai model untuk jadikan sebagai cara bermuamalah di dalam Islam, iaitunya cara ha zakat, ha tabarruk, ha sedekah, ha wakaf dan sebagainya. Cuba kita tengok makna dia lah. InsyaAllah akan menjadi manfaat kepada kita seguguh ayat hubungi dengan ekonomi yang Allah bagi kepada cara hidup, kepada cara hidup manusia seluruh dunia. Allah firman dalam ayat 37, mengapa mereka bersikap demikian? Ini bukan makna ayat dah ni. Ya cium hubung sambung di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni. Mengapa mereka bersikap demikian? Dan mengapa mereka tidak melihat dengan hati mereka bahawa Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya sebagai cubaan, adakah disyukuri atau sebaliknya? Sebab tu rezeki tu heavy kepada tiap-tiap orang, terutamanya kepada kita orang-orang Islam ni. Kena tanya sama. Rezeki tu heavy ni. Tuhan nak uji kali. Lepas tu cerak lah, Tuhan uji. Sama ada duit banyak, duit sikit. Boleh. Bukan dalam bentuk duit. Tapi bentuk lain-lain. Rezeki belakang tu. Kita gambar katanya rezeki-rezeki ni pasal duit banyak. Bekerja, boleh duit banyak. Oh, rezeki tambah banyak. Weh, hari ni. Padahal benda-benda lain, banyak lagi yang dinamakan rezeki. Nah, tapi umumnya, duit ini. Orang gambar katanya duit. Ini adalah cubaan. Adakah orang itu syukur ataupun orang itu tak syukur kepada Allah. Dan ia juga yang menyempitkannya sebagai ujian sama ada diterima dengan sabar atau tidak. Sengah-sengah orang kerja, siap malam. Tak boleh duit. Rezeki dia ada kadar tu, sikit-sikit bobo boleh makan. Padahal hijau supaya juga dengan orang lain. Bahkan lebih dia lagi hijau, letih. Tapi Allah Ta'ala takdir, macam itulah berlaku kepada setiap yang bernyawa. Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu Tuhan bubuh orang berimeh di sini. Orang berimeh dia cerak yakin dengan qada dan qadar. Orang yang tak berimeh, payah kita nak pergi hurai, royak so. Tapi kalau dia terima katanya qada qadar ada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Cerak. Orang tu dia terima katanya, oh, semua ni adalah melalui usaha belaka. Kena usaha, kena cari. Tak cari tak leh. Cari dah pun boleh jadi boleh sikit, boleh banyak. Ni kalau kita kira pasang duit, harta benda, gotu gani, semua kena melalui usaha. Nota kaki 1390. Ayat ini menerangkan bahawa kesenangan dan kesusahan hendaklah disambut dan diterima dengan cara yang mendatangkan kebaikan kepada seseorang. Kesenangan hendaklah disambut dengan bersyukur dan kesusahan hendaklah diterima dengan sebenar-benar sabar. Nah, pas hidup atas muka dunia ni, tak ada kira kaya, miskin, semua kena sabar belaka. Kena sabar belaka. Cuma kita tengok zahir lah. Orang kaya tak apa, dia nak buat apa, dia mikir hari ni boleh selalu dah, benar dia dah nak. Tapi orang miskin, boleh jadi mikir hari ni 10 tahun lagi tak boleh, benar dia dah nak.
Lepas tu kita jangan lupa bahawa bukan seni tu duduk di harta benda dak. Nah, banyak kita dah tengok orang susah hati, serabut, siapa kau bunuh diri dengan sebab harta benda. Nah, sebaliknya orang tak ada harta, tidur jeringa, makan lalu. Alhamdulillah. Tak ada kangwon, tak ada priat, tak ada gotu, tak ada ini. Seni boleh buat amal ibadat. Boleh jadi orang baik, jadi orang berju. Dengan sebab apa? Dia pandai guna harta benda dia, masa dia, dan dia faham cara hidup dia. Bukan arti saya rakyat di sini katanya kita kena jadi miskin lah kau. Kita semolek-moleknya jadi tangan atas. Lebih baik daripada jadi tangan bawah. Tangan atas berarti kaya. Dengan usaha. Tapi jangan lupa, dalam sistem kekayaan itu, dia adanya, adanya zakat. Ha, ini sepuluh dengan saya di rakyat saya ini. Adanya zakat. Sebab Allah Ta'ala dia wajib bagi setiap orang yang ada raidai kena keluar zakat. Lepas tu zakat bukan zakat fitrah, zakat menegar saja. Semua tiap-tiap kara yang jadi raidai kepada kita, wajib kena keluar zakat. Ha, tu. Siapa pikat dia, siapa apa, dia panggil radab dia bila, kena keluar zakat. Yang ini peher katanya, zakat fitrah setahun sekali, beri segate berah ataupun ambil duit tiap dengan berah segate duit kat orang. Lepas tu kan duit masuk, masya Allah, setahun 12 bulan tu tak tahu apa juta masuk. Keluar zakat, zakat fitrah ya. Ha, ni tak kena tu. Nah, semua sistem zakat kita kena pakai ngaji katanya gapo katik kena keluar zakat gapo pokok kayu seperti getoh dari ye moktel. Tu saya misal tu. Lepas tu kiyah sendirilah. Semua yang jadi raidai kena keluar zakat. Duit gaji setengah-setengah orang. Masya Allah. Lebih pada makan. Duit gaji. Ha, maka kena keluar zakat. Ha. Umur sewa kena keluar zakat. Au. Setengah-setengah orang katanya kena keluar zakat ke? Umur sewa kena keluar zakat. Jawab apa dia? Siapa kau dalam apa ha zakat ni kita ada kapal terbang. Kapal air hok kita wis sewa kok orang kapal terbang hok kita guna apa wis sewa kan tanik kan ka kita semua kena keluar zakat belaka. Siapa ke negara pun kena keluar zakat. Negara kan perhatit hok ada minyak gali minyak buat naik kepada negeri kena keluar zakat. Kena buat tabarruk ataupun buat kebajikan kepada rakyat ataupun orang-orang yang berhak duduk di luar negeri, gotu gani dan sebagainya. Ni banyak sistem ekonomi ni, tengok tu hai rakyat seguguh ayat berhubung dengan rezeki, maka Allah pun rakyat suruh kita orang yang ada duit banyak-banyak, raidai banyak-banyak tu jangan lupa kepada orang yang kurang nasib baik. Kena tengok liulah paling tengok kata orang hak kurang rezeki dia. Dan terutamanya orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Saya mikir back sore lah ni. Supaya anak-anak yatim tak? Tak mesti katanya kita kena ambil dia, ambil anak yatim pera di rumah kita. Tapi kita usaha ambil anak yatim, maknanya kita bui belanja kepada dia. Dia duduk dengan mak dia. Dia duduk di rumah dia. Tapi budak ni sore, kita tolong pera dia, hang ngaji dia, hang makan gapo dia, semua kita cara belakang. Ning kalau dia sekiranya sangkum kita pakai hidup lagu ni belakang, insyaAllah orang-orang miskin, anak yatim, orang yang kurang nasib baik akan menjadi orang yang lega sikit. Nah, kurang sikit apa gapo kesusahan dia kalau sekiranya masyarakat pakak-pakak tolong. Alhamdulillah, itulah hidup bermasyarakat. Mari ayat yang ke-38. Maka bagi menyatakan kesyukuran, berikanlah kepada apa ni kerabatmu. Berilah kepada kerabatmu. Kerabat artinya orang dekat dengan kita, waris waroh kita. Cuba kita gambar kita ni wong wan yang duduk di keliling kita. Siapa? Adik beradik, mak pok, pok saudara, mak saudara,
tok cek, tok nenek turun di bawah anak cucu cicit. Ha tu gitu. Sepupu, dua pupu. Cuba kita gambar kita dengan orang hak jadi kerabat kita. Kerabat, qarabah dalam bahasa Arab artinya wong wan, orang hak duduk dekat dengan kita. Wong waroh, sepupu poye orang Melayu kita panggil. Dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Ya, tu saya sebut sini orang miskin. Sebab orang miskin ada semua seluruh dunia sampaikah hari kiamat. Walaupun nak yobai orang hasil pakai doa ayat katanya dah peracacun akan jadi seni, tak ada orang miskin dalam negeri. Hak tu sebut saja ya. Nah, siapa-siapa boleh sebut belaka. Teka hasil. Tapi hakikatnya sebenar tu hai tanda siap-siap dah. Dia kena ada orang kaya, orang pertengah dan orang miskin. Lebih daripada tahap orang miskin iaitu orang fakir. Tak cukup makan. Kalalah sehari dia kena makan 10 kok saya misal. Duit hodok ada tak cukup 10 kok. Boleh jadi 5 kok, 3 kok tu dia panggil randam, fakir, lebih daripada miskin lagi cara hidup dia. Nota kaki 1391. Hak kontrabak ialah menguatkan tali silaturrahim dengan mereka. Sebab tu kita utamakan waris-waris kita dulu belum pada kita nak wui ke orang luar. Waris-waris kita dulu, orang-orang yang dekat, kawan adik-beradik, pak saudara, mak saudara, anak saudara. Nah gitu. Sebab kita wui kepada dia boleh ikat silaturrahim. Tapi bukan arti katanya kita wui kepada adik-beradik, waris-waris kita tak wui ke orang luar. Orang luar apa kita wui? Lepas tu adik-beradik kita, kita jangan lupa. Nampak hak mana kena bantu, kita bantu, 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 bantu. InsyaAllah. Nah, apa lagi? Bergaul mesra dengan mereka dan membantu mana-mana yang memerlukan bantuan. Orang-orang miskin dan orang-orang musafir juga berhak mendapat bantuan. Orang musafir yang kehabisan harta benda. Duduk dalam musafir, habis duit. Siapa kau baik-baik duit? Baik baju, baik apa? Habis, tak ada. Curi demo kau lagu mana, wallahualam lah. Lepas tu kita kiyah sendiri. Nak ayat katanya dalam sangkom ni kena pakat-pakat tolong. Pakat tolong pergi mari, bantu membantu, barulah orang kaya dikasihi, dihormati. Dan orang fakir miskin pun dia berasa katanya dia orang pakat beri perhatian kepada dia. Ha tu, pakat tolong pergi mari. Pak kita kena ingat katanya rezeki hak tu hawi kepada kita. Tuhan suruh kita berihan. Berihan ni pandai. Saya perhati dah kadang-kadang dalam YouTube duk tengok orang apa saya pandai ruang setasat dia royak. Bagaimana? Ha ni royak benda hak kita tengok. Dia katanya, misal katanya sok karo eh, saya misal dengan kalah ni lah. Dia katanya orang tak pandai mikir boleh duit stoker saya misal dengan kalah ni lah. Boleh so yang makan habis. Tapi orang yang pandang mikir, dia nak buat macam mana nak jadi so benda dia boleh ni? Pemraidai. Pemulakar dia. Sebab itulah orang cerdik, orang bijak, orang yang kaya-kaya tu, dia mikir so kaya. Bukan dia nak makan perhabis, esok cari pula. Makan habis, lusa cari pula. Tak. Orang mikir pasal mirabob. Dia nak buat macam mana benda stoker ni jadi timurnya pedah. Gotu gani, gotu gani. Sebab tu dia pandai menego. Dia pandai long tun. Kalau tak pandai nak menego sendiri, sepakat, sepakat. Dia jadi hang hun suan. Ataupun berisat ke, ataupun long tun masuk di dalam klum tu, klum ni. Maka dia tak ada kena duk menego apa, dengan sendiri tak. Tapi we fuck kepada orang yang pandai menego. Maka duit pun menambung, menambung. Kau banyak, kau banyak, kau banyak dan sebagainya. Ha tu. Itulah rabob setasat yang diatur oleh manusia. Apatah lagi setasat apa pasang Islam. Kalau setasat apa pasang kafe, dia kena ada. Dok biar, gotu goni, gotu goni. Apabila Islam kita yang lari pasang rabob dok biar. Kita nak buat macam mana nak jadi plot dok biar dalam hal setasat kita. Ha tu. Dalam hal nego kita, manusia, ya kena ada jual, beli, gada, sewa, gotu, goni, gotu. Itulah cara hidup manusia ni. Nabi ayat katanya, bermuamalah.
Bermuamalah. Bermuamalah makna gana? Adanya lek lian, ada sukai, ada camnong, camnam, gotu, goni-goni dan sebagainya. Cuba kita gambar. Bila apa? Hidupnya muamalah, cara bergaul, jual, beli, tukar, gotu, mak, gotu, mak, gani, maka ekonomi dia akan hidup. Duit dia tak mati. Dia musing. Tapi kalau sekiranya tidak ada benda-benda pasal ini, maka duit dia mati. Dia nak timbul lagu mana? Panjang sikit dah. Supaya duit kita taruh di tanahkan. Saya rakyat ni benda yang kita tahu belakang. Duit kita nak taruh rumah, lama ke, makan dia anak-anak ke, makan ke apa? Ini punuh, orang curi, orang masuk dalam rumah. Bosan? Sebab tu duit yang ada banyak-banyak dalam rumah. Kita kadang-kadang tidur tak jenis. Bukan? Takut-takut lama ke, kita tak ada rumah, orang kobek, masuk ke perabung, masuk ke dinding. Ha tu, dia ambil. Baik kita taruh di tanahkan, ha tu. Tu orang yang mikir lagi tu, taruh di tanahkan. Tanahkan bukan hidup taruh duit kita setambung. Dah. Duit tak ada duduk mana di tanahkan. Ada sekadar-sekadar untuk faktornya. Untuk orang lagi berk, go to berk, go ni sikit-sikit. Tapi dia musing duit. Dia beri orang apa? Orang lagi long tun. Ha, orang pinjir, orang tu, orang ambil, go to, go ni, go ni. Sebab tu, tanahkan dia sebagai wakil kita. Ya. Kita fak, we ke dia, kamu tu nak taruh dah duit aku. Ha, tu. Maka, dia janji dengan kita, mung taruh banyak mana, aku nak we kamu banyak tu. Tapi duit kita, tak kira lah, duk setambung, banyak, ditanahkan sampai ke penuh. Tak tahu nak tak mana duit. Tak, tak, tak. Bukan rabuk pasal itu. Itulah duit duk musing, duak go tu, duak go ni. Untuk membangunkan masyarakat, negara, duk buat umuh, long tun, buat getok, buat getok. Semua tu adalah duitku, duit ke apa. Sampai kau radab, rataban sendiri pun, kalau duit tak padai nak pergi ku naik, naik peratet, ya ku tang peratet. Pas apa naik di rataban, cara sendiri, membayar. Dulu, negara dekat hutan banyak ni, banyak ni. Bawa siapa naik di rataban, orang tu kena cara pula. Itulah, nak ayat katanya, rabob dunia ni, lagu ni lah semua. Ada hak kena, ada hak tak kena dengan rabob Islam. Alhamdulillah. Jadi panjang kecek hari ni. Hubungnya dengan seta saat, dengan seta kit yang dikira sebagai mula remton bagi orang yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Maka dia fu. Jadi bertambahnya rezeki melalui pandai dia menego, pandai dia agih duit harta benda dia supaya tidak sia-sia. Tapi kita jangan lupa bahawa benda ni adalah Allah Ta'ala takdir semua tiap-tiap perkara. Nah, minta maaf panjang sikit. 2-3 minit dah lebih masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.